Frank Hutapea ramai dijodoh-jodohkan dengan artis cantik cinta Laura Kiel. Perjodohan ala netizen tersebut berawal saat Frank Hutapea membeberkan kriteria pacar idaman di depan Melanie Ricardo. Anak sulung Hotman Paris Hutapea tersebut menyebut bahwa ia menyukai tipe wanita yang pintar. Soal penampilan, Frank Hutapea menyebut bukan menjadi poin utama baginya. Mendengar percakapan Melanie Ricardo dan Frank Hutapea, netizen pun langsung bereaksi menjodohkan kakak Fritz Hutapea tersebut dengan cinta Laura. Lantas mengapa sosok cinta Laura ramai disebut termasuk tipe idaman Frank Hutapea? Berikut ini profil sosok artis cinta Laura. Dilansir dari kompas.com, cinta Laura Kiel dikenal sebagai aktris, penyanyi, sekaligus model asal Indonesia. Cinta Laura memulai karirnya sejak tahun 2007 lalu. Memiliki paras cantik wanita bule, cinta Laura diketahui keturunan Indonesia-Jerman. Cinta Laura awalnya meniti karir sebagai seorang model. Ia lantas merambah ke dunia seni peran. Sosok cinta Laura mulai dikenal publik setelah ia membintangi sinetron berjudul Cinderella, Apakah Cinta Hanyalah Mimpi, 2007. Karirnya semakin menanjak hingga ia mendapat sejumlah tawaran bermain sinetron. Ia lantas membintangi sinetron Upik Abu dan Laura di tahun 2008. Di tahun yang sama ia juga membintangi film berjudul Oh Baby dan berperan sebagai Baby. Sepanjang perjalanan karirnya cinta Laura berhasil masuk ke sejumlah nominasi dan berhasil menyabet beberapa penghargaan. Salah satunya adalah 6 kali memenangi penghargaan sebagai aktris terbaik di beberapa ajang penghargaan.